hari ini saya akan membawa sahabat CHP ke Tamrin City. Tamrin City merupakan pusat trendsetter batik Nusantara. Di sini semua karya batik bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang relatif terjangkau. Tamu-tamu asing yang ada di Jakarta mencari oleh-oleh batik sebelum pulang ke negaranya biasanya langsung datang ke Tamrin City karena tersedia banyak pilihan. Tamrin City atau Tamrin City Mall adalah pusat perbelanjaan besar yang terletak di Jakarta Pusat. Lokasinya cuma 150 meter dari Bundaran Hotel Indonesia dan sekitar 500 meter dari Pasar Tanah Abang yang tepatnya terletak di Jalan Tamrin Boulevard dengan akses ke berbagai arah termasuk dari arah Jalan Tamrin, Jalan Teluk Betung, serta dari Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang. Tamrin City adalah super blok yang dilengkapi dengan apartemen, townhouse, hotel, kantor, dan ruang pameran mall. Tamrin City memiliki banyak fasilitas seperti tempat ibadah, bank, ATM center, food court, 14 unit lift penumpang, serta 20 unit eskalator. Mall ini memiliki 10 lantai bertingkat, di mana 7 tingkat diantaranya digunakan sebagai pusat perbelanjaan. Dan 4 lantainya dipergunakan untuk parkir yang luas sehingga dapat menampung kurang lebih 6.000 ruang parkir. Dalam pusat perbelanjaan Tamrin City, tenan sudah dibagi berdasarkan jenis usahanya. Dan sekarang saya akan membawa sahabat CHV Channel ke pusat batik Nusantara. Tamrin City menjadi tempat menarik untuk mengembangkan usaha batik dan mengembangkan mode-mode batik sesuai tren fashion. Tamrin City merupakan pusat trendsetter batik Nusantara. Di sini semua karya bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang relatif terjangkau. Salah satu toko batik di Tamrin City menjual beragam motif batik Cirebonan dari kemeja batik cap seharga Rp150.000 per potong sampai dengan kain batik tulis eksklusif seharga 8 sampai dengan 10 juta rupiah per lembar dan melayani juga pemesanan batik untuk seragam. Sejak dibuka tahun 2010, pusat batik Nusantara di Tamrin City, Jakarta Pusat semakin terkenal sebagai pusat penjualan grosir dan retail produk batik dari berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya pakaian batik kasual, produksi teknologi printing dan cap, tetapi juga kain batik tulis tradisional. Hampir semua karakter batik Nusantara dapat ditemui di Tamrin City sebagai salah satu jaringan trade mall yang dikelola oleh Agung Podomoro Group. Dari batik pedalaman hingga pesisiran, tidak hanya corak-corak batik dari berbagai daerah di Jawa, tetapi juga tersedia batik Flores, Minahasa, Papua, Bali, Dayak,
Ambon hingga Tapanuli. Dihuni lebih 2.000 kios batik, kini pusat batik Nusantara Tamrin City dikenal sebagai sentra penjualan batik terbesar di Indonesia. Guys, saksikan sampai kelar, jangan di skip ya guys, biar dapat inspirasi dan informasi menarik lainnya yang ada di Tamrin City. Guys, yang belum subscribe CHV channel, ayo subscribe sekarang dan jangan lupa klik notifikasi tanda lonceng biar nggak ketinggalan video update berikutnya dari CHV channel Indonesia. Semoga liputan saya di Tamrin City ini bermanfaat. See you, bye-bye.